Viral, kisah seorang wanita memamerkan souvenir pernikahan berupa ikan cupang. Souvenir ikan cupang itu dibungkus dalam sebuah toples yang berisikan air. Kisah tamu tersebut awalnya terungkap pada video akun TikTok @arigatengs. Kondangan souvenir cupang, bunyi tulisan video itu. Hingga artikel ini terbit, video TikTok itu ditonton 1,6 juta orang. Berhasil menyita perhatian, sejumlah warganet pun memberikan komentarnya. Dikonfirmasi tribunnews.com, pengunggah bernama Agatha Lee atau disapa Agatha 30 tahun membenarkan video itu kisah yang dialami sendiri. Wanita berdomisili Jakarta itu menyebut souvenir ikan cupang itu ia dapatkan dari pernikahan sepupu dari suami. Pernikahan tersebut digelar pada 20 November 2021 di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Agatha mengatakan pihak mempelai memberi ikan cupang sebagai bentuk rasa berbagi kebahagiaan pada para tamu. Ikan cupang dipilih sebagai souvenir melihat sang ayah pengantin juga suka memelihara ikan cupang. Saat menerima ikan cupang ini, Agatha mengaku awalnya kaget. Sebagai pekerja di dunia wedding, Agatha menilai souvenir pernikahan ikan cupang ini sangat unik. Maka dari itu, Agatha pun membagi kisahnya menerima souvenir unik itu ke akun TikToknya. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.